Di H+6 suasana arus balik masih terlihat ramai di Terminal Gayatri Tulungagung. Bahkan sejumlah penumpang terpaksa berebut bus jurusan Kota Pahlawan, Surabaya. Hal ini disebabkan lambatnya bus masuk terminal akibat kemacetan di sejumlah titik. Ratusan penumpang arus balik jurusan Surabaya di Terminal Gayatri Tulungagung harus berdesak-desakan untuk mendapatkan tempat duduk. Padahal mereka lama menunggu kedatangan bus yang mengalami keterlambatan hingga setengah jam lebih. Untuk menghindari adanya penumpukan penumpang, pihak pengelola terminal meminta kepada perusahaan bus untuk mengeluarkan semua bus cadangan yang ada di garasi. Jika dirasa penumpang terlalu lama menunggu, petugas terminal langsung menghubungi perusahaan bus agar segera memberangkatkan bus cadangan. Keterlambatan bus masuk terminal ini disebabkan kemacetan di sejumlah titik. Kendati demikian, sejumlah penumpang tetap tertampung meski mengalami kemunduran waktu. Ya Pak, bisa jelaskan Pak, terkait dengan adanya penumpukan penumpang di Terminal Gayatri ini penyebabnya apa Pak? Penyebabnya adalah adanya arus lebaran di jalan semisal di Jembatan Mujiang. Ada penumpukan kendaraan ya orang balik, seperti contohnya kendaraan sepeda motor maupun mobil pribadi. Ini mengakibatkan kenapa Pak? Akibatnya apa? Mengakibatkan otomatis jadwal pemberangkatan agak mundur mengingat kemacetan di jalan ruas jalan. Rata-rata bis yang jurusan mana Pak nih Pak yang mengalami terlambatan? Rata-rata bis jurusan Kediri Kertosono Surabaya mengingat arus balik volume arus penumpang yang banyak jurusan Surabaya. Rata-rata berapa menit Pak sampai terlambat masuk sini Pak? Ya kurang lebih sekitar setengah jam. Sementara itu bus jurusan kota lain seperti Jember, Pacitan tidak mengalami kendala berarti. Hoirul Abadi, Surabaya TV.